أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini kita dapat sama-sama berkumpul sekali lagi untuk kita sambung pengajian dan perkongsian kita daripada ilmu fiqh al-ibadah, the science of worshipping, ataupun juga disebut sebagai fiqh sunnah. Yang telah kita tinggalkan pada sesi yang lalu dalam bab qada al-hajah ataupun babul istinja daripada kitab al-tahar, the book of purification. Ada 11 bab keseluruhannya. Kita telah melalui 2 bab yang terawal, itulah babul miyah dan juga babu al-aniyah, the chapter of water dan the chapter of utensils. Ini kita masuk yang ketiga itu. Di mana kuliah yang lalu, kita dah 2 kuliah sebenarnya. Kuliah yang pertama saya nyatakan apa yang dimaksudkan dengan qada al-hajah, nama-nama yang berkaitan dengannya. Kerana selain daripada qada al-hajah, ia juga disebut dengan adab-adab yang lain seperti adabul istinja, adabul istitabah, ya, dan ada beberapa yang lain. Dan kita berkongsi juga akan kelebihan orang yang bersuci, especially istinja dengan baik, dengan membaca surah At-Taubah ayat 108, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang kubah kerana mereka telah beristinja dengan betul. Ayat tu tak sebut istinja, sebut bersuci saja. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya. Allah Taala suka yang bersuci. Di situ ada orang yang bersuci dan Allah Taala suka yang bersuci. Bila Nabi tanya, kamu wudu apa? Sorry. Bila Nabi tanya, apa kamu buat? Dia kata, kami berwudu, kami mandi wajib. Nabi kata, bukan waktu. Kami istinja dengan air. Setengah riwayat air dan batu, ya. Maka Nabi memuji. Ya. Kemudian last kuliah hari itu kita bincang tentang al-masnunat, al-mustahabat, perkara yang disunahkan, perkara yang digalakkan ketika kita mula-mula nak qada al-hajah. Ya. Kali kunata ni saya mendahulukan perkara yang haram. Betul tak? Tengok boleh. Ah ha, betul. Kemudian makruh, kemudian yang sunnah. Tapi saya baca dah huraikan yang sunnah dahulu. Ya, kerana yang sunnah ni ialah perkara yang biasa kita buat lah, ya. Yang biasa kita buat. Sementara ia melibatkan perkara yang terawal sebelum kita nak masuk ke dalam tandas. Ya. Jadi adab qada hajat ni ada sebelum, ada semasa dan ada selepas. Hak sunnah ni merangkumi kedua-duanya, sebelum dan selepas. Kalau sebelum, kita masuk dengan kaki kiri, before that kita baca doa. Adapun selepas, kita keluar dengan kaki kanan, after that kita baca doa. Very simple, ya. Jadi dua tu kita dah belajar, ya. Hak sunnah tu lah. Nah, itu saja, ya, yang amat-amat digalakkan. Dua lagi ialah perkara yang makruh dan perkara yang haram. Hak sunnah tadi, tuan-tuan, kita buat dapat pahala. In specific, dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia perkara yang amat-amat digalakkan dalam syarak, berasas kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah saya baca pada kuliah yang lalu satu persatu. Ya, nak baca doa, doa tu macam mana lafaznya, walaupun tuan-tuan dah selalu amal, tapi saya baca juga, kan. Saya baca dalam kitab sunnah yang mana, sahabat mana yang meriwayatkan, ya. Supaya kita ada ilmu yang lebih dan idea yang agak lebih luas lah berbanding yang kita tahu sebelum daripada ini, ya. Baik. Kemudian malam ni kita nak masuk perkara yang makruh dan haram. Mungkin haram tak sempat lah, yang makruh saja, ya. Apa beza perkara yang makruh dan haram? Kalau waktu tadi yang sunnah, yang digalakkan, kita buat dapat pahala lah. Kalau kita tak buat, sebagai ulama kata makruh, very unpreferable, makna amat-amat tidak digalakkan. Makruh lah.
tak berdosa, tapi tak best lah. Ya? Sebagai ulama kata tidak makruh, ia hanya khilaful aula, maksudnya tak apa elok lah, tapi tidaklah sampai tahap makruh. Dia makruh lain, makruh ni benda yang dibenci dalam syarak, tapi tak sampai berdosa. Dia berat juga, tapi tak sampai berdosa. Kalau khilaful aula, dia antara makruh dan harus, dia di tengah-tengah. Ya. Di antara permissible dan unpermissible. Ha, itu kita belajar dalam English term lah ya. Mana makruh tidak, harus pun tidak. Dia tengah-tengah. Itu makna khilaful aula. Tapi masih dalam konteks kita digalakkan untuk tidak melakukannya. Itulah maksud khilaful aula. Ya. Ada sebagai ulama pula mengkategorikan. Kalau sunat betul-betul muakkad, kalau kita tinggal makruh. Tapi kalau sunat-sunat tidak muakkad, dia tidak makruh. Tapi itu dalam hak awal solat. Dalam hak awal qada hajat ni tak dinyatakan pula muakkad tak muakkad, kerana itulah sunnahnya. Nah, tapi sebaik-baiknya kita buat. Kalau tak buat, boleh jadi makruh, dibenci dalam syarak tapi tidak berdosa. Boleh jadi juga khilaful aula, benda yang tidak digalakkan untuk kita meninggalkannya. Tapi kalau kita tinggal, tidak makruh, jauh sekali tidak haram. Dia dua ya. Benda yang digalakkan dalam syarak ni, benda yang disunnahkan ni, kalau kita tak buat, apa hukum? Ulama khilaf. Ada ulama kata makruh. Kita tak buat benda-benda sunnah ni. Ya. Ada ulama kata tidak makruh. Khilaf aula. Khilaf aula ni maksudnya bersalahan dengan yang aula. Afdal. Mana tak afdal lah. Tidak makruh tapi tak afdal. Baru lebih jelas ya. Tak afdal. Boleh je? Kita tahu makruh saja ya. Tak buat sunnah makruh. Tak buat sunnah makruh. Tidak semua begitu. Ada ulama kata hak sunnah ni kalau kita tak buat, dia hanya khilaful aula. Ya. Dan ada sebagai membezakan. Kalau solat tuan-tuan, sunnah-sunnah yang muakkad tak buat, majoriti kita makruh lah ya. Dia bukan khilaf aula. Ni sunnah-sunnah hak ringan-ringan ni kalau tak buat, dia cuma khilaful aula. Ya. Dan saya personally lebih sokong dalam masuk ke tandas dan keluar tandas, kalau kita tak baca khilaful aula saja, tak sampai tak makruh. Ya. Kerana ia sunnah Nabi, tapi kalau nak kata makruh, okey juga, okey je. Ya. Tapi kalau kita tak buat sunat-sunat yang betul-betul ditekankan dalam syarak, solat sunat rawatib makruh ya. Kau boleh abad dia makat tu kan, tak makruh ya. Sebenarnya sunat hari raya kalau tak buat makruh, ada sebagian kata haram. Itu sunat-sunat yang agak-agak high level lah. Sunat ni ada kategori-kategori dia tuan-tuan. Ya. Macam kita kata sembahyang qabliyah ba'diyah lah tuan-tuan, ada muakkad top ranking highest level, ada tidak muakkad, ada hak bawah lagi dia panggil tatawuk. Tatawuk ni muakkad tidak, tak muakkad tidak, tapi dia third degree of sunnah, dia panggil tatawuk. Ya. Sunnah hak ringan lah. Oh, Nabi ajar aku sunnah berat, sunnah kurang berat, surat sunnah ringan, Nabi ajar kau begitu. In specific tidak. Ni kategori yang diklasifikasi oleh para ulama mengikut keutamaan berasas kepada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hak Nabi buat tak pernah tinggal, jadi sunat muakkad. Kalau dalam mazhab Hambali dipanggil wajib ataupun Hanafi, wajib. Dia tak fardu, wajib. Beza tu. Fardu lain, wajib lain. Kita dok fardu dia. Kita boleh panggil wajib juga, tapi hak nombor dua kita panggil sunat muakkad. Dia beza ya. Peristilah saja, maksud dia sama. Kalau wajib kita tak boleh tinggal lah, ataupun fardu. Tapi kalau sunat muakkad ni kita boleh tinggal, tapi teramat-amat makruh. Jadi ada kategori-kategori. Itu tuan-tuan belajar lah ilmu usul fiqh. Dalam fiqh ni kita sentuh-sentuh begitu nak bagi kita faham. Dia bukan satu standard ya. Tak ada kata semua sunnah benda sama saja dok. Dia ada level-level dia. Kalau Nabi tak pernah meninggalkannya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya, itu sunat muakkad. Di sebagian ulama dia kata wajib bawah fardu. Mazhab Syafi'i fardu ke wajib ke sama saja. Tapi sebagian yang lain dia differentiate between these two things. Fardu lain, wajib lain. Ya? Fardu ni surah yang betul-betul berat. Tak buat neraka tu. Bukan tu maksud neraka, ada ancaman neraka di situ.
Tapi kalau hak wajib ni tak berdosa, tapi saya nak cakap ya, kata berat jugalah, ataupun dia melibatkan benda hak mesti buat dengan tidak mesti buat, ataupun dia melibatkan khilaf ulama lah. Macam semayang hari raya kan, dia tak fardu tapi ulama kata wajib. Sebahagiannya wajib ni makna dia berdosa juga. Sebab kata tak dapat syafaat Nabi, macam-macam lah. Tapi dia ada, nak, saya nak cerita, sunnah ni dia ada degree-degree dia, ada kategori-kategori dia, ya. Dia bukan satu standard lah. Okey, hak makruh dengan hak haram ni, kalau kita buat, kalau dia makruh, maksudnya amat-amat dibenci dalam syarak. Tapi kalau kita meninggalkannya, berpahala di sisi majoriti para ulama. Hak makruh ni kalau kita tak buat, dapat pahala. Dan begitu juga yang haram, ya. Tuan-tuan semuanya berpahala bukan hanya kerana melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah khususiah dia panggil, perintah-perintah yang melibatkan ibadah khususiah. Tapi tuan-tuan juga dapat pahala kerana meninggalkan perintah-perintah yang bukan bersifat ibadah khususiah, tapi ia larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dapat pahala kerana tidak mencuri. Pernah mencuri? Tak pernah. Alhamdulillah, dapat pahala. Banyak mana pahala tu ustaz? Saya tak tahulah. Ulama pun tak tahu, tapi diberikan pahala kerana meninggalkannya. Banyak mana tak tahu, pasal Nabi pun tak sebut. Tapi dapat pahala lah ya, kerana meninggalkan larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah adalah satu ketaatan. Di situ kita dapat pahala. Dan tak payah question lah pahala banyak-banyak mana. Ibadah kita tak tahu semua ibadah dapat pahala banyak mana. Ada ibadah Nabi sebut, buat begini dapat begini, buat begini dapat begini. Tapi sebagai ibadah Nabi tak sebut. Tak kisahlah sebut ke tak sebut ke. Ya tak? Jadi ia satu ketaatan. Itu yang penting. Ya? Tuan-tuan tak cakap bohong, dapat pahala. Dan begitu dengan larangan-larangan yang lain. Sama lah konteks ni pun. Ada banyak larangan. Tak adalah banyak sangat. Berbelah-belah je. Tapi kalau kita tinggal, makruh baik, haram baik, berpahala insya-Allah taala di sisi majoriti para ulama, kerana ia adalah ketaatan kepada Allah. Kalau tadi pahala sebab Allah taala suruh buat. Baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika min khubusi wal khaba'is. Masuk kaki kiri keluar kanan. Itu memang Allah taala suruh buat. Hak ni Allah taala suruh juga tapi tinggal. Allah ke Nabi ke macam itulah ya. Tapi dalam bab qada hajat ni bukan ayat Quran ni, dia hadis Nabi. Tapi hadis Nabi pun Allah juga. Jangan ingat hadis Nabi daripada Nabi. Tak. Hadis Nabi pun daripada Allah juga. Cuma wahyu dalam bentuk hadis. Ya. Wahyu juga Pak Nabi sebut ni, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Allah Taala tidak berkata-kata, melainkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik. Ada lima di situ yang saya tulis makruh. Makruh-makruh ialah ma yusabu ala tarkihi wala yusabu, sorry, ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Apa-apa yang diberi pahala jika kita meninggalkannya dan tidak diberi pahala jika kita melakukannya. It is not haram. Dia bukan prohibition, mana larangan yang boleh membawa kepada dosa. Cuma ia satu tuntutan supaya kita tidak melakukannya. Ya. Batu syarak ni tuan-tuan, dia punya hukum very well organized. Ya, ada haramnya, ada makruhnya, ada sunnahnya, ada harusnya, nampak? Dia okey, pertama makruh bercakap. Ada orang buat ke? Ada. Ataupun dia tidak bercakap tapi dia menyanyi. Maksud dia tanda la 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 la. Saya dulu masa belajar di universiti, ada seorang sahabat ni memang suka menyanyi-nyanyi ketika dalam tandas. Ya. Oh, bukan. Dalam bilik mandi. Bilik mandi insya-Allah tak makruh. Tapi kalau tengah berak makruhlah ya. Dia mandi je menyanyi. La 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 la. 10 years after saya grad, saya jumpa dia kat Sungai Buloh. Kebetulan dia ada company di Kota Damansara. Dia kahwin dengan seorang kontraktor. Jadi bapa mentua dia dengan dia buat buka satu bisnes jadi kontraktor. Belajar dulu lain, kerja lain, okey lah kan. Dia ada dua
office ya, satu di Wangsa Maju, satu di di Kota Damansara. He is a quite successful man lah. Bagi saya dia seorang yang berjaya lah ya, dari sudut career lah. Dulu belajar psikologi tapi dia jadi kontraktor, okey je. Saya pun silap-silap kalau kahwin dengan isteri yang bapa dia kontraktor, saya pun jadi kontraktor juga. Tak jumpa tuan-tuan, tak dapat, tak ada ustaz. Tapi okey ada ustaz lah, kami memang biasa ya. Bercakapnya ni berkata-kata, sama ada kita bercakap dengan orang lain ataupun kita bercakap seorang-seorang tanpa apa-apa keperluan, makruh. Bercakap dengan orang lain lebih-lebih makruh, bercakap seorang pun makruh juga ya. Nabi SAW dalam sunnah Abi Dawud daripada Ibnu Umar, marra rajulun wa Rasulullah SAW yabun fasallama alaihi wa lam yarud. Ya. Kata Ibnu Umar, Nabi SAW sedang kencing, ada seorang sahabat lalu, dia memberi salam kepada Rasulullah, lantas Rasulullah tidak menjawabnya. Ya. Ha, di situ ada dua. Pertama, kemakruhan berkata-kata ketika qada al-hajah. Yang kedua ialah kemakruhan berzikir kepada Allah semasa qada al-hajah. Kerana menjawab salam adalah zikir. Ya. Jadi An-Nawawi rahimahullah berasal pada hadis-hadis yang ada hadis yang lain lagi. Antaranya hadis Mughirah yang juga diriwayatkan dalam sunnah Abi Dawud, yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sana hadis tu dia ada dua riwayat. Nabi kata la yatahaddasu ar-rajulan ala ghaitihima kashifaini an auratihima yanzur kullu minhuma ila aurati sahibihi fa inna Allah yamkutu zalik. Ya, itu satu riwayat. Satu riwayat lagi, la yakhruju ar-rajulani. Jangan hadis tu. Tak ingat teks yang kedua tu. Tapi hujung tu Nabi kata wahuma yatahaddasan. Allah Taala tak suka ada dua orang lelaki yang sedang qada hajat. Ya. Kedua-duanya melihat aurat antara satu dengan yang lain. Kemudian kedua-duanya juga adalah berbicara. Masa di qada hajat tu, mu tengok aurat aku tengok auratmu. Dan masing-masing berbual. Kata Nabi, Allah Ta'ala tidak suka perkara yang berkenaan. Melihat aurat ketika orang qada hajat haram. Adapun berkata-kata makruh sebab dia lebih ringan. Tak haram tapi makruh. Tapi kalau aurat tak boleh tengoklah. Ya. Jadi berasal pada hadis itu, dua hadis saya baca tadi, dan mungkin lagi ada hadis-hadis atau nas yang lain. Disimpulkan oleh para ulama memang makruh. Cakap berdua ataupun tak salah orang lain kan, kita duduklah tanda bunyi sahabat kita masuk nek. Siapa tu? Kau kawan? Ha. Oh, dari mana man? Aja daripada kedai sebelah. Eh, sedap ada nyembang kan. Mana tahu kan? Ha, makruh. Ya. Ha, jadi kita yang memulakan perbualan ataupun orang yang baru masuk memulakan perbualan, kita dengan orang lain ketika qada al-hajah tanpa apa-apa keperluan. Tapi kalau ada keperluan tidak makruh. Ada juga kadang-kadang tu kita pergi pasar raya, kita dengan member kita, kita tunggu member kita kan, dia kata nak pergi tandas, lama lah pergi tandas ni, masa bujang dulu lah, saya dah kahwin tak pergi dengan member dah pasar raya, pergi dengan isteri dengan anak pun tak dia pergi member kita lambat masuk tandas, kita tanya man kau kat dalam ke, dia member elok je tengah melepas, ya aku kat sini. Nah, maka tidak makruh pasal ada keperluan ya. Nah, Islam ni kadang-kadang bila melibatkan hajat dan keperluan, dia diberi kelonggaran dalam banyak hal. Itu dalam bab rukhsah semua ada tak? Ya? Taharah ada, semayang ada, puasa ada, haji ada, rukhsah ni sentiasa. Kalau benda tu haram, sementara kalau makruh jika melibatkan daruriat ya, necessity ataupun keperluan-keperluan tertentu, bahkan al-hajah ada hajat dan keperluan bahkan, maka kadang-kadang ia diberi kelonggaran. Ya. Tandas dengan bilik mandi ada beza tak? Ada beza. Tandas ni dia melibatkan najis, bilik mandi dia tak melibatkan najis.
makruh tak, tanda bilik mandi tak makruh. Kalau kita bercakap pun tak apa, tak apa. Cuma sebaik-baiknya elakkan juga. Kerana tapi bilik mandi ni dia lebih ringan. Saya dah ulah dulu ni. Dia tak boleh ni berok kencing. Lain pada tu okey. Mandi tak apa. Tuan-tuan boleh bercakap masa mandi. Pasal mandi ni dia bukan apa nama, ada larangan yang khas. Yang dilarang ni hanya melibatkan berak dan kencing, al-baulu wal-ra'id, yang kita buat dalam tandas lah. Tapi kadang-kadang kencing dekat tempat mandi. Itu di luar kawalan kita lah. Kalau tengah mandi dia kencing dalam bilik mandi, dia bercakap makruh lah. Tapi kalau dia semata-mata mandi menyembang, Allah Ta'ala alam, setahu saya tidak makruh. Kerana larangan ni dia melibatkan berak dan kencing saja. Dan biasanya berak dan kencing zaman hari ni kita buat dalam tandas. Sebab tu saya banyak sebut tanda. Kalau zaman dulu tempat terbuka, padang pasir, ya, belakang pokok, menyenduk. Tapi sejak selepas daripada, tapi tanda ada jugalah, tapi tak famous lah. Biasa dia dalam rumah tanda, tak luar pun ada juga. Tapi tak famous lah. Biasanya dia orang ni fi sahra, fil fadha, mana di kawasan lapang. Tapi bilik mandi dia tak ada apa. Okey, kita ada tandas, kita ada bilik mandi. Saya dah urai ulah dulu ni, kuliah dulu ni. Okey, kita ada tandas, kita ada bilik mandi. Ataupun kita ada lobi kan, tuan-tuan pergi kadang-kadang di pasar raya, di hotel ke apa, tempat berak lain, tempat singki lain. Yang dimasukkan dengan tandas tu tempat kita berak kencing tu. Lain pada tu dia tak panggil tandas. Kat luar ni tak panggil tandas. Ya. Harus untuk tuan-tuan nak ambil wuduk atau seumpamanya. Kerana tandas-tandas ni bila ia melibatkan tidak aman daripada najis, di situlah tempat kita berak, di situ tempat kita kencing. Itulah tandas. Kalau tandas sebesar lobi surau ni, hall surau ni, tempat berak situ saja. Situ je tandas. Yang luar ni bukan. Ada dinding ke tak ada dinding ke, ia tidak dianggap sebagai tandas. Tandas-tandas ialah maudhi qada il hajah, tempat qada hajat. Kita bilik air berak ujung sana, mandi sebelah sini. Di mana tempat kita berak tu dengan tempat kita mandi tu aman tak daripada najis? Saya tanya tu dulu. Aman kan? Sementara pada zaman hari ini ulama yang moden banyak memberi kelonggaran dan mengatakan ia tidak makruh. Kerana hari ini kita bila kencing kita berak, kita flush, najis dah pergi dah, tak ada najis dah. Sikit sebanyak ada keamanan daripada najis, jadi tidak makruh. Tuan-tuan boleh ambil wuduk di situ, tuan-tuan boleh bismillah, tuan-tuan boleh baca doa dan seumpamanya. Hak tak boleh ni kat sebelah tu. Walaupun dalam satu bilik, ya, apa satu bilik. Karena hak tandas ni ialah tempat kita ajak. Ya. Cara asalnya begitulah. Tapi kalau tandas tu terlalu kotor, yang jarang-jarang berlaku lah, sampai najis pun sampai ke sini marinya kotor, ya, itu tak boleh lah. Ya. Sebab kena faham ya, tandas ni ialah tempat kita berok, tempat kita kecing. Tu je. Ya. Dan ia tidak aman daripada najis, ya. Yalah, tanah kita memang macam tu kat rumah, ya tak? Berak depan, mandi belakang, biasa tu. Tak makruh insyaAllah. Baik, mana tadi? Makruh bercakap ya, jangan bercakap. Kita kencing, kita berak dalam tandas, di padang pasir, mana-mana lah. Bila kita qada hajat saja, kita dimakruhkan berkata-kata. Sama ada kita bercakap dengan orang ataupun bercakap dengan diri sendiri. Sekira-kira kita bercakap tu orang lain dengar, juga dimakruhkan oleh para fuqaha. Boleh bercakap seorang. Jawab telefon ada keperluan boleh angkat. Air tengah melepas ni, telefon jap lagi. Letak. Tapi kalau duduk nyembang elok je makruh lah. Tak arah makruh tak elok lah. Tak yalah buat. Kita tak buat biasanya. Biasa kalau orang call pun saya tak biar je. After that baru kita call balik. Tersama. Tapi kalau nak angkat pun tak apa, sekadar bagi tahu. Jap lagi aku call. Okey. Para ulama kita menyimpulkan, antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, yukrah lilqa'im ala qada'il hajah, yukrahul kalam ala qada'il hajah bisyai, bukan, yukrahul kalam ala qada'il hajah bikulli anwa'il kalam, kata beliau, dan dimakruhkan ketika qada hajah, ya, untuk kita berkata-kata dengan apa sahaja kata-kata. Kata-kata aja tak boleh. Ya.
Sama ada kita bersendirian atau kita dengar orang. Kalau kita dengar orang, kita buat conversation atau perbualan dengan orang lah. Ha, kalau kita seorang-seorang, mungkin tak tahulah kita buat apa seorang-seorang, bercakap seorang, ada je orang jenis bercakap seorang ni. Ha, bercakap seorang-seorang, masa bawa kereta okey, masa berjalan okey, ha, masa berak, stop kejap. Tapi kalau nak bercakap juga, selu-selu, okey lah kan. Ha. Mana ada setengah orang ni, dia tak boleh, dia kena bercakap juga. Kau dah tanda pula. Tak boleh juga, sama je. Ha? Masa tanda ni, ha? Makan ke, minum ke, apa-apalah, mokok ke apa, tak boleh. Ha? Ha, kalau bercakap pun tak boleh, bercakap apa salahnya pun, di luar tak salah bercakap kan. Ha, tak boleh, elakkanlah. Ya? Ha. Mokok ni dia hukum minum, eh? Pasal apa kita bila mokok asap je, tapi pasal apa batal puasa? Pasal dia macam makan minum juga. Ya. Sebab tu orang Arab, isap rokok ni dia panggil yashrab. Yashrabu syajayat. Dia meminum rokok. Dia tak panggil isap rokok. Ya. Arab, dia panggil minum rokok. Yashrab. Yashrab yang mana minum? Yashrabu ma' minum air. Rokok dia panggil yashrab. Yashrabu syajayat. Dia minum rokok. Tak tahulah kenapa. Dia macam minum juga. Ya. Macam makan minum juga macam tu. Sebab kadang-kadang orang makan rokok dia kenyang kan. Kan? Ha, ya. Jadi kata An-Nawawi yukrah al-kalamu ala qada'il hajah bi kulli anwa'il kalam. Tak boleh cakap ketika qada hajat dengan apa-apa percakapan. Kalau hadis tu Nabi sebut dua orang. Sama juga dua orang ke tiga orang ke empat orang bahkan bercakap bersendirian. Sekira-kira suara kita ni didengari oleh orang lain, amat-amat digalakkan. Tapi kalau bercakap seorang, kita seorang aje dengar. Mungkin ada dia tak tahu. Aku sekejap lagi nak buat apa ya? Agak-agak. Sambil berok. Saya kira harus. Ya. Ha. Dalam buku-buku fik dia tak ada lah cakap detail ke macam tu. Kalau bercakap bersendirian, bukan orang tak dengar. Dia kata kalau kita bercakap je. Kan? Asal bercakap. Mana, bila masuk bercakap ni orang dengar lah. Kalau kita bercakap orang tak dengar, dia tak anggap bercakap. Pada asasnya. Bercakap juga, tapi bila sebut bercakap pada asalnya bila kita bercakap dengan orang ataupun kita bercakap orang lain dengar, macam tu lah kita dah, ya. Illa sorry wa istasna min zalika kullu mawdi ad-darura, dan diberi pengecualian dalam hal itu pada tempat-tempat yang darurat. Seperti katanya kaman ru'a dariran kada'an yaqa' fi bi'rin. Ha, ini bagi contoh je. Ya. Seumpama jika dia melihat seseorang yang buta nak jatuh ke dalam telaga. Zaman dulu pun ada telaga buruk tuan. Saya dah baca dulu hadis yang mula-mula bak air tu ada telaga buruk yang mereka buang haji, mereka apa-apa kan. Sahabat tanya boleh tak ambil wuduk daripada telaga buruk ni? Nabi kata boleh. As soon as air dia bersih. Mereka buang macam-macam dalam ni. Buang sampah. Ya, buang macam-macam termasuk buang daging anjing lagi. Nabi kata okey asalkan dia bersih. Ya. Bab kebersihan ni jangan ambil lewa sangat. Jangan fobia sangat, particular sangat, tak boleh. Tengah-tengah boleh lebih hang pun tak boleh. Tak rasa sangat pun tak boleh. Kan? Ha, tu saya marah dulu ada orang tu dia ajak balik nanti kecing. Sorry, balik nanti cek suara dalam bawa anjing ke tidak. I don't know lah. Buatkan idea kat mana kita belajar. Ha? Tak boleh. Tak perlu. Tak perlu macam tu. Ya? Cium surah dalam memang ancing. Ha? Setitik pun ancing. Kita kencing. Kita natar ataupun istibrak. Ha? Kita membersihkannya mungkin dengan melur-lur kemaluan beberapa kali atau berdehem atau seumpamanya. Basuh that's it. Jangan fikir lagi. Don't think even about your najis. Ada ke, tak ada ke, keluar ke, tak keluar ke, it's not your business. Ataupun ia termasuk dalam kategori umum al-balwa, something that we cannot avoid. Islam memberi kemaafan, kelonggaran dan keharusan dalam hal-hal yang begitu. Tuan-tuan ingat, istinja pakai batu bersih ke? Bersih aja. Istinja pakai selain air, bersih ya? Mana ada bersih? Tak totally
clean. Tapi kenapa? Dibenarkan lah benda tu. Kan? Keharusan lah. Sebab tu jangan kita ekstrim lah dalam bab najis ni. Nabi masjid dia masuk anjing relax je. Tak ada pun Nabi. Tak ada kapek lah zaman sekarang kan. Kita babi masuk kecoh satu dunia kan. Bukan satu negeri. Satu Malaysia. Bukan dunia lah. Kan? Biarlah dia nak masuk. Ada najis, sama lah. Tak ada, tak payah. Kan? Nak tukar satu carpet, you spend another 100,000 just to change the carpet because of seko babi masuk. Dahlah babi tu hang tembak dia, mati dia. Ha? Apa susah sangat belajar fiqh ni, ibadah ni. Kan? Satu tim turun tu, masjid tu. Masjid agama turun. Nampak kita tak faham sangat bab najis ni kan? Jelas-jelas kita belajar dalam bab dulu, belum lagi bab najis akan datang. Ha? Babi ni kalau kering okey, kalau dia basah baru tak boleh. Tapi as long as kita tak boleh pastikan dia kering ke basah ke, boleh pergi touch tengok, basah ke, babi masuk kan, tangkap babi tu, pegang kaki dia, tengok basah ke kering. Apa ni idea kita ni kan, kita punya ni kan, kena belajar betul-betul lah idea kita, ilmu kita kan. Jangan berlebih-lebihan lah. Kalau ada basuh, tak ada tak apa. Nabi dia nampak kencing seorang Arabi masuk dalam masjid, Nabi nampak, Nabi suruh basuh. Tapi Ibn Umar kata Nabi tak suruh basuh bila anjing masuk dalam masjid dia, because dia tak nampak. Haji ni nampak, najis ni tuan nampak kubur kori. Tak nampak jangan dicari-cari. Nah, itu kaedah dia. Ya. Bersih sangat pun susah juga tuan. Saya kenal personally orang yang terlalu bersih tuan. Dia tak boleh masuk kedai-kedai restoran mamak ke apa, restoran Melayu kat luar ni kan. Dia banyak masuk sendiri. Kerana dia memang tak boleh. Begitu particular dalam kebersihan. Okey lah untuk diri dia. Tapi menyeksakan lah. Sampai keluar kedai pun tak boleh makan. Kan? Tengok orang hantar makan ni sikit nampak misal lebak je. Susah. Janganlah saya, kita diberi orang kata apa? Sikap seumpama itu. Jangan kita ni sangat. Jadi Nawawi kata dikecualikan dalam beberapa tempat yang darurat. Maksudnya kata very necessity. Tak boleh tidak. Seperti bila kita melihat seseorang yang nak jatuh ke dalam perigi, kita tak cakap ni makruh saja. Kalau dia jatuh dia mati, ah mana lebih afdal, nak jaga nyawa dia ke ataupun nak jaga makruh kita tadi? Jaga nyawa lah, hafizuddin ya, menjaga, sorry, hafizun nafs afdal min hafizuddin, kata Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Mustasfa, buku usul fiqh beliau yang masyhur sekali. Orang belajar sufi mesti belajar Al-Mustasfa. Ya. Kata beliau hafzuddin, sorry, hafzul naf afdal min hafzuddin. Menjaga nyawa lebih besar daripada menjaga agama. Ya. Tuan-tuan tengah semayang, gu bergegar. Pasal apa? Earthquake, gempa bumi. Oh tahan tu, pegang dinding dia semayang. Ada kat Indo ni kan? Alah. Untuh tu mati tu. Syahid, syahid. Tak ada syahid. Selamatkan diri, you pray after that. Itu yang Islam ajar. Ya. Sama macam ni pun. Ya. Pasal semayang kita boleh tangguh, boleh semayang after that. Nyawa kita lebih berharga pada waktu itu. Ya. Ini setakat makruh apalah sangat kan. Ya, jadi tak apa. Sama juga katanya kalau kita melihat wa kadzalika idza ra'a hayatan aw aqraban qasada insanan, tengah-tengah berak, tengah-tengah kencing nampak ular masuk, nak pergi patuk orang pula tu. Jadi kena bercakap lah, oi ular tu, eh tak boleh bercakap ni, aku berak ni, makruh cakap ya. Dalam hal-hal yang daruri, darurat lah ya. Kalau benda haram pun kita boleh melakukannya, betul tak? Benda wajib pun kita boleh meninggalkannya. Darurat lah ya.
Ha, nak faham ni? Yang saya cakap, saya ajar tak buat benda wajib, tinggal buat benda haram pula kan. Apatah lagi benda-benda makruh seumpama ini, ya. Ha, tak okey dah. Okey, makruh di laluan angin. Maksudnya kita tak boleh qada hajat yang mana boleh menyebabkan orang lain berbau busuk. Ya. Kita kecil-kecil dulu, tandas ada. Tapi malah nak buah air dalam baldi, nak masuk dalam tandas. Betul tak? Ketuan-tuan dulu, zaman kecil-kecil dah ada paip dah. Tuan-tuan orang bandar kot. Saya orang kampung, tuan. Sebelah rumah saya dan mak saya, rumah saya ni, rumah saya, rumah nenek saya kan. Ha, tengah-tengah tu ada tandas kat belakang. Saya tak suka pasal kena kara air. Kena ambil air bulan baldi masuk dalam tandas. Alah. Jadi saya sukalah berok di orang Kelantan panggil rok, orang sini panggil apa saya pun tak tahulah. Belakang rumah kita orang ada semak yang besar. Berapa ekar tahu semak tu. Tapi dah tak ada dah. Dah naik rumah banglo, rumah batu, rumah tak apa-apa kan. Ha, dulu tempat berok kita orang lah tu. Ha, ya. Itu tak apa. Sebab bau dia tak sampai. Dia bukan laluan angin. Tapi kalau kita berok, kalau di pertengahan jalan, memang ada nas yang khusus, ya, kita akan baca lepas ni. Ha, tapi di laluan angin ni dia tak ada nas. Cuma ulama mengkiaskan berok di tempat-tempat terbuka. Kenapa dilarang? Kerana bau dia akan mengganggu orang lain. Jadi buang air di mana-mana tempat yang mengganggu, bukan saja fizikal dia tu. Di tengah jalan ada dua yang mengganggu. Pertama fizikal dia, kedua bau. Begitu juga kalau ia mengganggu di sudut baunya. Fizikal tak nampak, tapi bau tu boleh menyebabkan gangguan pada orang. Antaranya ialah mahburi di laluan angin. Contoh angin, kita tahu dah tempat ni, Husna punya tempat ni, surau Husna ni, angin mai ikut sini. Kan? Kita pergi berok ke depan. Maka makruh, ya. Kerana bau dia akan mengganggu orang lain. Makruh berzikir atau membawa mushaf dan apa sahaja yang ada nama Allah. Ya. Makruh ketika qada hajat dan di tempat kita qada hajat. Tak boleh. Berzikir dengan apa-apa zikirlah. Dan termasuk zikir juga menjawab salam. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis Ibn Umar yang saya baca tadi, bila orang bagi salam dia tak jawab. Ya. Hadis Abi Daud. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi berpesan kepada sahabatnya, "Idza ra'aitani 'ala misli hadhihi halah, la tusallim 'alayya, fa in fa'alta lam arud." Nabi kata lain kali, kalau kamu tengok aku tengah kencing begini, kamu jangan bagi salam. Kalau kamu buat, aku tak jawab. Ya. Dan dalam riwayat lain Nabi mengatakan, "Inni karihtu an azkurullah illa 'ala tuhrin." Aku tak suka berzikir kepada Allah melainkan ketika aku suci. Ya. Mana berada dalam keadaan suci dan berwuduk atau seumpamanya. Jadi memang sepakat para ulama, tak boleh kita berzikir atau membawa apa-apa benda yang ada zikir. Bukan mushaf saja, ya. Apa-apa benda yang ada tulisan-tulisan keagamaan lah. Macam ada tulisan Allah, ada apa nama doa, ayat Quran, of course lah. Mushaf, of course lah. Ya. Kata Anas bin Malik dalam Sunan Abi Daud, "Kana an-nabi idza dakhala al-khala wada'a khatimah." Insya-Allah. Sekejap lah tuan, baru setengah jam. Okay. Tak apalah, azan dulu. Lama sikit tak apa kot. Saya drive hari sejam setengah tau. Hari ni teruk sekali. Hujan lebat kat sana. Sini tak apa hujan.
Sama sikit lagi ya. Mana tadi? Apa habis makruh lah ni. Kota hajat dia banyak slot dia. Makruh, haram, ya, sunnah. Tak boleh nak habiskan satu atau dua kuliah. Ha, nak habis makruh ni. Jadi makruh berzikir ya. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30. وَمَنْ يُعَذِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Dan dua ayat sampai itu kata Allah, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang mengagung-agungkan syiar Allah, ya, maka ia ada sebahagian daripada ketakwaan, maka ia baik di sisi Tuhannya. Ya. Ulama menjadikan ayat itu sebagai dalil selain daripada hadis-hadis Nabi ada untuk nak menyatakan bahawa tempat itu amat tidak sesuai untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ayat-ayat Quran, zikir-zikir yang ada menyebut nama-nama Allah seumpama itu, ia adalah hurmatillah, kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kehormatan kitab Allah. Ia adalah syiarullah, syiar-syiar Allah. Jadi amat tidak layak sekali, ya. Dan ulama kita telah membuat kesimpulan antaranya An-Nawawi juga dalam syarah dalam syarah Sahih Muslim, katanya yukrah ala qada'il hajah, tek ulama ni kadang lupa, ya. Tadi dah baca dah sikit. Saya mengajar tu, before saya mengajar, saya ulang kaji. Hari ni saya nak ajar bab ni. Walaupun bab ni saya dah lama ajar, banyak kali dah. Tapi lupa, tinggal lama lupa. Ha, saya sebelum mengajar tadi, saya baca 4 kitab. 2 klasik, 2 moden. Dekat 2 jam. Kedua suku saya baca, habis pukul 4. Kena berhenti lah sebab pukul 4 suku, asar. Lepas belajar, mandi. Terus pergi surau, semayang asar. Lepas tu ambil anak sekolah pukul 5 lebih. 5.10. Bukan tak study, tapi lupa juga. Aduh. Dah apa sama ni, tek ni. Dari dulu lagi. Manusia kan? Ha. Nanti dia nak panggil dia mari. Dia kata apa dia?
mari dah. Yukrah lil qa'in ala qada'il hajah ayazkurullah bisyai' minal azkar. Fala yusabbih wala yuhallil wala yushammitil atis wala yakulu alhamdulillah idha atasa wala yarudu salam wala yakulu ma yakulu almuazzin. Awkamakar tambah hujung awkamakar. Kalau tak apa confirm lah ya. Tapi saya confirm lah dia kata begitu ya. Kata An-Nawawi dan makruh ketika qada al-hajah untuk dia berzikir dengan apa-apa zikir kepada Allah. Maka dia tidak boleh bertasbih, dia tidak boleh bertahlil, dia tidak boleh menjawab salam, dia tak boleh kata alhamdulillah jika dia bersin. Dan dia tidak boleh menjawab muazzin semasa dia melaungkan azan. Ni hak dia bagi contoh, apa-apa zikirlah. Tak boleh lah kau ya. Habis bila hadis saya baca tadi, hadis Ibn Umar, Sunan Abi Dawud, ayat Quran, surah Al-Hajj 30-32. Dan mungkin lagi ada nanas yang lain. Hatta kata Anas bin, nak habis kan ni? Nanti ada orang marah pula lah. Saya selalu kena marah juga ni. Kalau lambat kuliah habis ni. Maka lo beristirahat atas tangan kanan. Ya. Bukan hanya istinjak dengan tangan kanan. Menyentuh kemaluan dengan tangan kanan pun makruh. Sebagai ulama kata waktu lain pun makruh. Dan majoriti mengatakan bahawa ketika qada hajat lebih-lebih lagi makruh. Kerana ada larangan khas. Ya. Itulah hadis Abi Qatadah. Nasihat Muslim katanya idza bala hadukum fala yamussu zakaruhu bi yamini. Faiza stanja falayas tanji biyamini. Kata Nabi, bila kamu kencing, jangan pegang kemaluanmu dengan tangan kanan. Ya, ni kita punya ni pegang dengan tangan kanan. Macam tu lah, macam ni tak kisah. Tapi tak boleh pegang lah. Kan? Susah macam tu. Tak boleh kejar, tak boleh pegang, habis lah kita kena air kencing. Pegang juga. Biasa kita pegang kan? Pegang tangan kiri lah. Ya. Dan ulama mengkiaskan dalam waktu-waktu yang lain. Makruh pegang kemaluan dengan tangan kanan. Kalau boleh bukan tangan kiri lah ya. Untuk apa-apa tujuan lah bukan tangan kiri. Dan bila dia istinja, jangan pula istinja dengan tangan kanan. Ya. Dan saya dah hurai benda ni saya panjang lebar. Kuliah yang lepas dalam hal masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Keluar kaki kanan, masuk kaki kiri. Saya dah ulah panjang lebar itu. Ya. Tangan kiri ni untuk benda yang kotor, tak bagus, ya, benda yang tak apa bagus lah ya. Menyentuh kemaluan termasuk. Bahkan dia ada larangan khas daripada Rasulullah SAW. Pada sentuh kemaluan kita, sentuh tangan kiri ya. Di luar qada hajat, ketika qada hajat lebih-lebih lagi. Dan sebagai ulama membezakan, kalau kita istinja guna batu, menggunakan tangan kiri adalah makruh. Ataupun guna selain batu. Kerana kita tidak mubasyaratun najasah, menyentuh najis. Kalau kita tak sentuh najis, kiri ni makruh saja, makruh saja. Boleh jadi kita istinja dengan batu, boleh jadi lah, saya tak pernah buat seumur hidup. Ataupun dengan tisu, ataupun dengan kayu ke apa, makruh lah. Tapi kalau mubasyaratun najasah, kita touch najis, seperti yang kita duk buat hari ni, maka kanan adalah haram dan dia adalah pendapat majoriti dan sebagian para fuqaha mengatakan ia adalah ijma' disepakati para ulama. Jadi kata makruh ni jika kita tidak sentuh najis. Patut saya tulis kat situ tapi ini nota kan. Very simple, ringkas. Makruh kalau kita menyentuh najis. Kalau tak sentuh najis, sorry, makruh kalau tak sentuh najis. Kalau sentuh najis ia adalah haram. Tapi ada juga segelintir kata sentuh najis ke tak sentuh najis, ia tetap makruh kerana larangan am daripada Rasulullah SAW. Nabi tak sebut sentuh najis, tak sentuh najis. Adalah perbahasannya di situ. Tapi biasa kita tak buat, betul tak? Bagus kan? Nak bagi sikit, nak bagi nampak lagi lah. Okey, kemudian akhir sekali, makruh di tempat mandi. Haji cakap tadi ya, ada juga kerja tempat mandi ni. Makruh. Kerana Rasulullah SAW dalam hadis Abi Dawud daripada Abdullah Ibn Mughaffal yang saya kira sepakat para ulama dilarang, kalau tak sepakat pun majoriti lah ha? Dilarang kita kencing di tempat mandi. La yabulanna ahadukum fi musta'amihi fa'inna ammatal waswasi minhu.
dilarang kamu kencing di tempat mandi kerana ia akan membawa kepada was-was, ataupun kerana kebanyakan was-was datang daripada perbuatan itu. Oh, punya kita sebab was-was ni, sebab kencing tempat mandi kot. Mungkin lah ya. Jadi elakkan kencing ketika mandi. Tapi kalau kalau kita tengah-tengah kencing, dah tandas kat sebelah, kita pergi kencing kat tandas tu tak makruh. Dia kalau kita kencing tempat mandi tu, kena dengan air sekali, kita tengah mandi, sambil-sambil mandi kadang-kadang mandi sejuk sebab hujan kan. Eh, nak terkencing lagi ya? Cah kat situ kan. Ha, makruh. Ya, kerana najis tu banyaklah, dia akan kena kaki kita apa semua, baik tempat tu najis. Tapi kalau tuan-tuan nak kencing tengah mandi, tu lagi kencing kat lubang mangkuk tandas, tak makruh. Ha, jadi perlu dibezakan. Ha, bahkan segelintir ulama moden yang saya lihat dalam fatwa-fatwa mereka melihat kalau kecil di tempat mandi pun jika ia dibersihkan maka ia tidak makruh. Yang tak yang makruh ni kalau kita kecil di tempat mandi kita biarkan begitu sahaja. Esok-esok dia akan membawa kita was-was. Eh, aku tadi kencing kah, kena kaki aku basuh ke tidak, bersih ke tidak, dia akan timbul hal seumpama itu. Tapi biasa kita tak buatlah. Ya, biasa kalau kita nak kencing masa mandi. Saya pun selalu buat tuan kencing ketika mandi. Tapi saya tak kencing kat kaca mandi tu. Saya kencing lubang mangkuk sebelah tu. Tak makruh ya. Ha, habislah makruh tuan-tuan. Ha, jadi ada 1 2 3 4 5. 5-5 makruh ni kalau kita tak buat dapat pahala. Hak sunat tadi kita buat dah, nak masuk baca doa. Nak masuk kaki kiri. Betul tak? 5 hak makruh ni pula kita tak buat berlaku. Oh dapat siapa pula 5? 7 pahala tuan dapat tadi. Ha? Lepas tu hak haram pula kita tak buat pula. Ada berapa haram? Ustaz ni nak ngajar cakap Kelantan ke cakap Melayu ni? Sampai ujung-ujung kan. Ha, jadi tuan-tuan, kalau campur hak sunat ada 3. Ada 4 lah ya, doa masuk, doa keluar. 4 lah, kaki kiri ke kanan. Ha, makruh pula campur 5-9. Campur haram pula 4. 9 campur 4 jadi 13. Lepas tu ada lagi yang saya tak tulis kat sini ni. Dia kat belakang ada kot. Kalau campur-campur saya lihat ada 20 lebih adab qada hajat. Kalau kita buat berlaku, oh, tiap kali masuk tanah dapat 20 pahala. 20 pahala. Oh, lagi banyak kita masuk tandah, lagi banyak pahala kita dapat. Jadi banyak-banyaklah masuk tandah. Ya. Senang kan? Rupanya kita mudah nak dapat pahala tu tak. Tapi masalah nak buat dosa ni senang juga. Aduh. Ya Allah, tak tahulah ya. Mudah-mudahan Allah Taala mempermudahkan urusan ibadah dan kebaikan kita dan memberi ampunanlah benda-benda yang tak baik kita lakukan. Ada soalan? Tak ada? Ada nak tanya apa-apa lagi je? Habis dah soalan. Haji Haji Progresif. Ada nak tanya apa-apa? Imam kita mana pergi ni? Ada kat belakang? Ha? Oh, balik kampung. Ngundi lambat lagi. Dah balik dah? Muslimah ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada? Tak ada Ha, next nanti insyaAllah ta'ala kita akan belajar perkara-perkara yang haram. Kemudian saya akan tambah sikit sebanyak lagi adab yang tidak ada nah yang sahih, tapi sebagai ulama masih menggalakkannya dan mudah-mudahan berpahala jika kita melakukannya. Cuma saya tak notakan di sini. Ada saya ada notakan juga sikit lah, tapi tak semua. Ya, mudah-mudahan. Dan tuan-tuan kalau ada masa bolehlah tengok sikit, kalau ada buku ke apa, tengok bab qada hajat ni, kukuk ada timbul persoalan atau seumpamanya. Mana qada hajat ni pun banyak persoalan-persoalan baru yang timbul. Ya? Mudah-mudahan. Tapi mungkin tuan-tuan tak ada masalah kot, semua okey je. Kan? Tandah nak masalah apa ustaz? Okey, biasa tak ada masalah sangat lah ya. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau tak ada apa-apa, semoga kita dapat sikit sebanyak manfaat pada hari ni. Berapa minit dah? Oh, sejam lah. Lama dah tu. Aku lekor oleh azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.